Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hai, apa khabar? Okey, hari ni ibu ke kebun. Ibu tengok pokok halia ibu ni dah besar. Dah tak muat polybagnya. Jadi ibu nak alih ke dalam polybag lain. Tengok ni dah terkeluar-keluar halianya dah. Dah tak muat, dah koyak lah polybagnya. Jadi ibu akan keluarkan dulu halianya. Ibu akan pecah-pecahkan dulu, baru ibu akan masukkan dalam polybag yang lain. Okey, ni dia halianya. Okey, halianya dah besar dah ni. Tapi ni masih muda lagi. Jadi ibu akan tanam semula. Mungkin dalam sebulan atau dua bulan lagi dah boleh panen dah ni hasilnya.
Kita tunggu ya, lagi sebulan dua. Okey, ini dia polybag yang baru. Okey, ibu tanah, ibu gunakan tanah yang tadi dan ibu tambahkan sedikit tanah yang baru ya. Kerana banyak ya pokoknya yang ibu nak tanam. Jadi ibu perlukan tanah yang baru separuh ya. Okey, ini dia pokok halia yang ibu dah halir. Okey, dapat 5 bag. Okey, pokok ni ibu akan letakkan di tempat yang teduh dahulu supaya pokoknya tak terkejut ya. Okey, nanti ibu akan siram. Dan kita akan tunggulah lagi 2 bulan baru kita panen hasilnya. Terima kasih sudah menonton video ibu hingga akhir. Okey, bye.